Halo, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Abah Dasro Channel ya. Ini dalam acara apa? Memuat. Kali ini Abah tidak sendirian. Ditemenin sama Presiden Direktur Rempah Indonesia yang bertopi merah tuh ya ini. Kita pakai prinsip kerja planning, organizing, appointing, controlling. Ini manajemen. Ini bos muat mau kirim kemana coba Abah? Mau ngirim ke Jawa cuma dirahasiakan. Oh dirahasiakan. Baik jangan nanti maaf. Bagus. Bahaya itu. Tepuk saya ya. Itu bagus. Itu bagus bos ya, bagus emang tuh. Sudah dikepak rapi. Iya. Sudah di ini. Nah ini mau dikirim ke vendor relasi sana. Vendor relasi. Iya. Kebetulan masih punya sisa, oh bos. Masih banyak, Pak. Oh iya. Ya sekitar 20 ton lagi. Oh iya iya iya. Ini sengaja iseng buat beli itu. Kita ke sana ya, di review ke sana ya. Siap. Begitulah guys ya tuh ya, di sekarang lagi di review. Biasanya sih siap. Ada 2 truk lagi. Iya. Biasanya sih. Oh. Itu. Woi, itu bagus ya, bos ya. Bagus. Kering. Ini kadar air NSP 3,4 jarum. Nah. Dan sudah diayak, tidak ada abu. Dan ini cengkeh super, nomor 1. Aduh. Cuman dirahasiakan ngejualnya. Iya. Ke Jawa. Gitu lah. Dan harga juga dirahasiakan. Karena harganya sekarang lagi nggak bener gitu. Oh, iya. Jadi kita ngejualnya estimasi juga gitu. Balik modal gitu, Pak. Iya, balik modal. Iya. Terus kan, bos. Kalau bos mah, kalau presiden direktur itu biasanya gitu. Kalau ya biasa ngobrol di atas cengkeh gitu ya. Bisa, Pak. Minum kopi di atas cengkeh gitu. Ini kan takut ini, Pak. Saya ini kan belum mandi ini 2 hari ini. Takut kesangan gitu, Pak. Oh iya. Sampai saya di leluhungan wae, Pak. Coba dah ke sana atuh. Oh di sana, Pak. Oh iya silakan. Iya. Kalau sore-sore, kalau menangkan stres terapi. Iya, terapi itu ya, bagus, emang bagus ya, bos ya. Pakai terapi itu pakai cengkeh. Oh iya. Aduh. Udah pernah lihat, Kang? Ngelihat cengkeh. Iya. Oi, dari sini. Terus kalau dari situ habis gini. Gaya lama. Terus gaya meluncur gimana? Meluncur. Aduh. Itulah pekerjaannya presiden direktur kalau sore. Iya. Baik. Nah, begitulah kerjaan presiden direktur itu. Jangan lupa subscribe-nya ya. Tuh kan katanya jangan lupa di-subscribe ya. Channel YouTube-nya Abah Dasro gitu kan. Kerjalah semangat kalau pengen jadi orang kaya. Yalah, jangan pantang menyerah. Ibaratnya kita harus mau bekerja keras kalau kitanya mau bekerja keras dan kita mau bisa hidup bisa berubah, kitanya yang berubah sendiri. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bilang listening and comprehension. Boleh tanya nggak bos? Kalau ini tuh punya siapa? Punya obos? Kalau sebenarnya cengkeh ini punya anak buah saya. Punya anak buah obos. Iya, kalau obos sebagai presiden direkturnya. Presiden direkturnya. Presiden direktur marketing boleh. Iya. Rempah gitu. Ya, baik paham. Oke, sip. Next time. Sampai jumpa lagi. Iya. Begitulah guys ya. Wawancara Abah Dasro dengan direktur Rempah Indonesia ya, yang orangnya agak-agak kurang hidang begitu ya. Sudah sampai di sini dulu, selamat sore ya, jangan lupa subscribe kepada yang belum, like, comment, and share ke medsos teman kalian. Bye bye.